Hai hai hai, assalamualaikum dan selamat pagi guys. Welcome back to my channel Khaled Blue TV. So, pagi ni kita memancing lagi aktiviti kita. Apa lagi? Aku berada di Sempang Wai Kerubong. Target pagi ni bleeder kan. Tapi sini haruan pun ada, toman pun ada. Tapi toman memang Sungai Melaka ni, aku ingat kau nak kena sedut air tangkap pun senang. Kau tak tahu dia nak makan apa. Ada orang banyak kali nampak, ada yang pernah naik ha, tapi tak tahulah. Tapi target ini air aku beli dia. Harap adalah manis-manis. So guys, dengan kesempatan ini aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada orang yang dah support channel aku. Dan juga seperti biasa, mana yang baru singgah, mana yang baru jumpa channel aku, jangan lupa tekan like, share dan juga subscribe. Okay guys, putar loceng jangan lupa. So aku nak set up sekejap, lepas tu kita casting. Stay tuned. Pagi ni aku menggunakan setup SLX aku. SLX 2022 aku pairkan dengan Zodias 612, tali 10 LV, leader 40 LV. Lantak lah, malah nak tukar. Last itu aku pergi main kolam, jadi malah nak tukar. Wah, tadi intro banyak leader ini, dah tak ada gerak ni guys. Tapi pakai gear kita melangkah je. Bismillah. Op, mahal boleh apa cerita. Ini kecil, pakai geli-geli sedap tu. Nah, leader kau kena kawal perlahan ya, kalau pakai gear ke pakai SV ke. Basah aku yang sulur bawah masuk sini semua dah. Naik motor. Dia nak bawa, kadang dia tak nak ni apa, suara air dia nak bawa. Air tak dalam ni. Dah semak lah. Tu nyamuk nak, nak, nak. Hui. Haa, enggan kau. Mengajar. Ingat darah aku free. Tak payah lah. Oh. Ancak pula belah sini. Sini air dalam sikit lah. Empat anak ikan. Depan dah ada menjali, nampak tu. Letup bawah ni. Betuk apa? Ada ambil guys. Strike guys. Antar pegang rail pun tak betul. Sorry rail tak ada drag. Tak besar lah. Eh boleh tahan. Alhamdulillah. Ada kat strike.
Baik kau. Ha. Dah ada kat rumput tu. Yes. Air tak kena mata kau. Walaupun curut ada lah. Nanti, nanti. Nanti kau nak pergi mana. Hei. Pulangkan balik SP aku. Pas. Ah, guys. Tepal balik, guys. Tak besar mana, guys. Aku memang nak tapau. Tapi aku nak cakap yang besar. Ni untuk ubat-ubat sedap lah ni. Ada dia. Takkan tak ada. Kat rumput tu betul dia duduk. Wah, terasa juga, guys. Bau sikit, guys. Bau honey. Dia ada kat rumput tu. Aku helmet pun tak buka. Malas. Oh, ada lagi, guys. Curut. Eh, strike. Strike, guys. Boleh tahan, guys. Ini tapau ni. Oh, dia main dalam ya. Nah. Sikit dia tu, bismillah. Alhamdulillah, guys. Saiz tapau, guys. Alhamdulillah. Ini yang abang cari ni. Saiz ni. Ini saiz tapau namanya. Kena sikit je, guys. Kau buka mulut kau. Kalau kau tak nak sombing, bini kau tak nak lain, kau buka mulut kau. Pandai buka mulut, eh. Ha, guys. Ini saiz tapau, tapi menjanda lah bini kau kalau kau jantan lah. Tak tahu lah kalau kau nampak tak. Mantap tapau. Aku memang nak cari. Ada orang nak. Alhamdulillah. Nah, tapi tu lah aku nampak. Takkan dah lah kan. Macam baik je kau. Apa dah lah durian ni. Meninggal ikan ni. Macam arwah ni aku tengok. Okay. Kau kuah. Dalam tu tak payah perlu aku kan. Tuk, besar. Ingatkan dah kemas sekali. Dah, tu. Dah kemas. Sebab aku lalu saja lepas tahun tu. Kan. Tapi lepas rumput tu. Besar ni hujung kan. Besar dalam tu dia duduk. Sungai pun tak patut. Dah tengah tahun ni dah kemas. Tak kemas pun sungai. Kemas sebelah sini je. Tanah dia tak tahu. Lagi best budak tu. Kat Kerubung tak ada pergi. Ini sebelah air daripada kedai rojak sampai sebelah air dia buat. Ha, ni dekat kait dia sana tu. Apa tu? Susah lah nak mancing. Tadi cek bleeder bagi. Dapat? Bleeder. Tu cakap jaring. Kat mana kau main? Atas? Haa, kat Sungai Kerubung tu. Pangan Malik kan dia dah pecah kampang tu, dah tak nampak lagi. Ikan mana kurang lah. Haa. Ni dengar buat game lagi biasa tu, bulan tujuh ni. Bulan tujuh ni ada game lagi? Haa. Haa, ambil lah. Kau bagi? Haa. Ambil lah. Tadi aku nampak siapa memang aku bagi. Okey tu, buat tu. Saya aku jala pun kat situ pun. Kekor dapat. Tapi pada aku bagi pada aku. Pagi dia dah tala kat situ tadi, dia belagak aku. Kilo 4 dengan 600 gram. Awal dia dah pergi. Dia memang situ port dah tak boleh pergi masuk dah. Dia pagi dia dah sampai. Dia dah ganti uncle yang pakai. Honda apa? Azuki M. Dia tak ada hidup lagi tak ada? Ada tapi dia kaki dah tak kuat. Dah bengkak. Dia datang kampang. Dia cakap dia diri lama tak boleh. Kaki dah macam nak jatuh. Dia asyik patahkan kaki kodok ke? Tapi dia memang main kodok. Umpan tiruan. Dia pakai kodok. Okay, guys. Sampai sini saja video aku kali ini.
Alhamdulillah adalah juga dua ekor. Hari dah panas. Dah pukul 11:30. Aku tadi niat nak balik tadi. Nak bas pergi kawal basuh motor. Tengok lah kalau kawal tak penuh sekarang. Boleh lah basuh motor. Tak ada, petang kan basuh sendiri je lah. So aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada korang yang dah sudi tonton video aku. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.